Eh bah, betul ke kau buat cerita? Hey guys, welcome back to Sembang Seram. For the first time ever, Sembang Seram ada part 2 guys. Oh. Okay, for the first time. Oh. Gila weh, omak. Punya jerit tu macam dah 4 tahun dah rumah aku. Padahal sambung balik part 2 sebelah-sebelah. Yeah, eh, komen dah banyak tau. Semua dia minta part 2, part 2, part 2. Tak sabar ni. Alhamdulillah. Okay, so kita bawa keluar lah. Kita kita kena validasikan lah impian mereka ni. Mari kita validasikan cerita yang seterusnya. Okay, part 2. Okay. Part 1, hang punya last cerita yang pasal waktu hang kanak-kanak, waktu hang monyet tadi tu. Masa part 1 tu, yang masa syuting. Yeah. Part 2 ni dia relate balik sebab ustaz tu kata dia nampak aku ni macam monyet behavior okay. tu ya. Okay. Bukan ketika normal seakan monyet tapi ketika itu. Yeah. Kau jangan panggil aku monyet pula. So okay, jadi kita mulakan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni berlaku masa aku umur dalam 16-17 masa itulah. Kampung aku di Johor. Kat kampung. And then masa tu kira macam keluarga yang happy. Keluarga yang happy dengan family semua ramai-ramai kat rumah. And then masa tu waktu maghrib. And then kita budak masa tu, so tak apa-apa nak faham sangat bila yelah apa-apa berlaku. Kadang-kadang orang-orang atas, maksudnya makcik-makcik kita macam nak hide daripada kita. Yeah. So dalam bilik ni macam tu kan. Okay. So aku tengok cousin ni dia macam apa hal macam menangis. Pula balik daripada keluar, mungkin balik daripada kedai. Jadi bila dah lewat malam tu, yelah orang tua tak bagi kita campur. Duduk sana, duduk sana. Ah, kita pun duduklah sana. Jadi bila time aku tidur, mak aku cakap, okay Norina tidur bilik sebelah. Tidur bilik sebelah. So aku tidurlah dulu kat dalam bilik tu. Aku dah tidur. And then cousin ni masuk dalam, nak baringlah sebelah aku katanya lah. Sebab aku tidur bilik dia. Jadi aku terbangun daripada tidur, mendengar apa, terdengar suara dia menangis yang dia cakap, Norin, Norin, Norin. Aku pula mak aku kejut, dah dek, bangun, tidur sebelah. Yang aku ingat, aku tidur, mak aku kejut, aku dengar dia nangis, mak aku suruh aku tidur bilik dia. So aku pergilah bilik dia, I have no idea apa yang berlaku. Budak. Tapi kita memang 17 tahun, memang kita budak-budak betul time betul, tu kan. Betul. So aku pun tidurlah bilik mak aku. Aku tidur bilik mak aku. Tidur dah, aku rasa aku tidur lah. Tak ada apa. Okey, yang ini adalah cerita daripada mereka. Mak aku cakap, bila aku tidur dalam bilik tu, yang menangis daripada balik maghrib tadi tu, bila dia nak tidur lepas, sebelah aku lah, mungkin lepas isyak ke aku, I don't know. Sebab aku tidur awal. Dia cakap bila dia nak baring sebelah aku, aku tengok muka dia. Contoh, aku dah baring, aku dah tidur awal ni. Tapi bila dia nak baring sebelah aku, contohlah misalnya kata aku tidur paling sana, aku paling ke dia, aku macam senyum. Dia bilang, itu yang dia menangis, Nori, 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 Nori. Sebab tu mak aku kejut aku. Aku tahu aku tidur. Mak aku kejut aku, aku macam blur. Tidur bilik sebelah, okey. Jadi mak aku kata, dia cakap adik tengok muka dia dan adik senyum. Macam senyum ke marah ke tak tahulah sebab dia pun tengah tak okey. Jadi dalam dah pergi bilik mak aku, aku sambunglah tidur balik kan. So mak aku cakap, sebab ada kesan-kesan calar. Aku tak ingat lagi kesan tu, kawan tak dia tengoklah. sangat dahsyatlah. Kampung kita ni, okey. Yang aku ingat arwah atuk lah kira bapak kepada bapak tiri aku kan. Dia tidur kat luar. Dia belum lagi nyanyuk ke apa benda ke, tapi dalam keadaan yang kecoh-kecoh tu dia tidur di ruang tamu. Biasalah orang tua kan. Mak aku cakap tengah kecoh-kecoh yang cousin ni menangis kat luar. Dok ni kata muk aku senyum tengok dia lah, nak marah dia lah. Bapak tiri aku masuk bilik. Tak apalah, bagi je lah orang tahu. Bapak tiri aku masuk bilik, dia tengok aku tak ada dalam bilik tu. So aku ingat lagi, bapak tiri aku masuk, dia kata adik tak ada dalam bilik. Dia cakap dia cari aku sekata kampung. Cari kat luar, cari kat kereta, cari bawah katil, aku tak ada. Tapi aku dah masuk dalam bilik tu, bila pula yang aku keluar? Mak aku cakap, semua duk mencari aku. Cari Nori pula yang si Syada ni tengah menangis kat depan. Aku ni hilang dalam bilik. Cari-cari punya. Kau tahu aku kat mana sebenarnya? Okey, kampung kita ni dia ada macam bukan sesiku L. Apa yang lubang-lubang dekat atas tu? Apa panggil lah nama tu? Bukan sesiku L. Dia macam kayu, tapi untuk pengaliran udara tu lah ada lah. Okay, kau tahu rumah kampung hak style. Kampung, okay. Kau tahu aku kat mana? Mak aku cakap, aku dekat atas sudut tu, tengah memanjat dekat atas sudut tu.
Mak aku kata, aku dulu kira plus size jugalah. Jadi aku macam terfikir macam mana aku yang berbesar ni boleh memanjat dia di kampung. Ush. Tapi masih dalam bilik. Aku tak keluar bilik pun sebenarnya. Oh, sebab tu yang kata monyet tu. So bapak tiri aku terkejut tengok aku dekat atas tu. Rupa pelik macam mana. Aku pun lagilah tak tahu. Ni wallahi cerita betul. Jadi diorang pun tak tahu macam mana nak turunkan aku daripada situ. So daripada atas tu, lubang-lubang tu, kan, kita memang boleh nampak lah kawasan luar. Maksudnya ni bilik, ni ruang tamu. Boleh nampak lah lubang tu sebesar ni, kan. Sebesar ni banyak, kan. Jadi aku macam nak angin dekat si Syada yang apa, si cousin yang menangis kat luar ni. Yang dia menangis, nampak aku. Yang aku geram tengok dia, orang bilang macam nak bergaduh. Benda yang lebih kurang sama yang jadi time Part 1 tadi tu. Part 1 tu. So dia yang tu menjerit, yang aku macam katanya. Lepas tu wallah malam, makcik-makcik kata handphone terus tak ada line. Dia nak call ustaz, tak ada line, tak boleh call, record tak dapat. Nak record tak boleh. Fuh. Dia kontrol habis tu. Aku tak tahu. Dia kata handphone dulu tak adalah canggih mana. Boleh jugaklah record pakai Samsung tu lagaknya, eh. Handphone sabun ke apa benda. Tapi memang tak boleh. Ada macam handphone, aku tak tahulah. So benda yang paling pelik sekali, orang kata tengah kecoh-kecoh ni antara dalam bilik dan luar bilik, Arwah tu hanya tidur di ruang tamu kat tengah. Dia berada di tengah-tengah. Dia tidur dengan keadaan yang sangat tenang. Masya Allah. Mengiring macam tu. Para bising ni, tapi orang tu tertidur macam tu je. So Allah, kita tak tahu apa benda yang berlaku. Jadi bapak tiri aku kata memang tak tahulah macam mana nak turunkan aku. Sekali dia kata aku lompat daripada atas tu, terjun ke atas katil. Sampai katil tu macam V sikit lah. Sebab macam V, kalau nak tunjuk balik pun macam segan betul. Segan betul kalau nak tunjuk tu. So aku pun macam okay lah, aku hanya mendengar cerita diorang. Jadi diorang kurung aku dalam bilik sebab aku nak pergi bergaduh dengan orang kat luar. Orang keluar dah takut dengan aku. So diorang lock aku dalam bilik. Okay, yang ada pakcik aku, bapak tiri aku, ada mak aku. Diorang besar-besar orangnya. Wah, aku dah macam sikit lagi macam ustazah. So kalau kita buka pintu daripada luar, kita kena buka dan tolak. Yang dalam kena buka daripada dalam dan tarik. Kan? Okay, so bila diorang kata aku nak keluar daripada bilik tu, yang menahan pintu siapa tau? Bapak tiri aku. Bapak tiri aku ni bekas bapak tiri aku, besar tau. Memang besar tinggi orangnya. Kudrat lelaki lagi kuat daripada kudrat seorang budak. Dia kata aku buka pintu. Okay, contoh ni tombol, ni tombol. Aku buka pintu tu, aku tarik macam ni je. Yang dia terikut-ikut macam tu. Dia kata aku buka macam tu je. So dia terikut pintu tu ke dalam. Dia kena ke dalam bilik lah. So pintu tu terbuka. Jadi mak aku, pakcik aku, bapak tiri aku semua nak kontrol aku, tak nak bagi aku keluar bilik. So mak aku kata aku tolak mak aku. Sampai mak aku macam tak ada dah terbang, tapi macam jatuh lah atas katil yang dah V tu. Bila aku dengar macam sedih jugalah. Aku tolak mak aku siut. Jadi masa tu dua lelaki pegang aku. So aku just like macam tulak macam tu. Jadi monyet yang gila lah kata. Tapi dia tak menjerit tak apa. Dia macam nak berlawan gitu kan. Tu waktu hang mak jadi diorang pegang aku betul-betul. Diorang senang cerita, diorang bawa dulu keluar cousin aku tu. Pergi keluar daripada rumah tu. Bawa aku okey sikit, dah tenang sikit, dah macam dah boleh bercakap sikit. Diorang bawa aku pula kendian pergi jumpa ustaz lah dekat kampung tu. Jadi kami diubatkan pun dengan berasingan. Yang tu belah sana, yang aku belah sini. So masa tu aku dalam keadaan yang aku rasa aku macam sedar. Aku boleh borak dengan mak aku, cakap kita kat mana ni pun benda semua. And pasal air kotor tadi tu, aku pun macam nampak lah situasi yang sama. Macam ustaz dia bagi air, macam air tu macam tak kena je. Budak. So bila dah buat everything, so everything is okay. Cuma yang menangis macam tak selesa lah dengan aku sejak daripada itu. So aku relate balik. Jadi kalau kalau nak cakap pasal saka ni apa ke, wallahualam, I don't know. Tapi bila teringat balik lah yang kes baru time bila aku dah besar, dah tua, dah kerja syuting ni, bila orang tu kata aku macam monyet kan. Aku teringat bila orang cerita aku memanjat-manjat. Dia agak pelik lah. Macam mana kau panjat tu? Sebab orang kata aku betul-betul tinggi, sudut kampung kan tinggi. Aku kat atas tu dan tangan aku, aku nak cuba macam nak capai cousin aku yang kat luar, nak marah, tak boleh keluar kan. Tangan masuk di sebalik-sebalik. Aku masukkan tangan aku. Orang kata aku masukkan tangan daripada situ yang orang tahu aku kat atas. Orang nampak tangan aku tu macam, aku masuklah tangan aku kat dalam lubang-lubang tu. Lepas tu mak aku kata ada luka lah kat sini. Jadi
Misteri Nusantara. Ini menyeramkan juga walaupun kisah dah lama, tapi dia sebab hang throwback balik kisah monyet hang yang part 1 hari tu. So bagi aku jadi best. So tadi hang time part 1 tu hang ada cerita, satu cerita yang hang kata hang pernah nampak tu. Mungkin ada yang hang nak cerita. Yang nampak mostly ada banyaknya dalam gambar. Macam hijab anak-anak kita ni dia dia boleh nampak tau. Dia boleh nampak. So I think few time jugalah. Ni Razi pun witness benda tu. Tapi sebelum tu, sebab dalam Seman Seram ni, Pak Wan hari tu aku lupa. Kenapa? Kami dalam Seman Seram ni, kami setiap episod akan ada break. Berehat untuk break. Hang makan samyang. Aku makan samyang? Memang kita ada, memang kita ada. Mana? Kita ada. Lah. Yes. Kenapa aku yang kena makan samyang ni? Memang kena makan samyang. Memang dalam podcast kita ni, guest kena makan samyang. Lepas tu cerita-cerita tu. Asal kau tak cerita daripada tak bagi daripada tadi lah. Dia lebih nak mendengar tau sebenarnya. Aku terbalik cerita ni, aku terbalik. Sebelum ni aku memang ingat buat samyang ni. Aku terlupa tu. Okay, jadi aku kena makan lah ni. Makan dulu, dua bulut lepas tu aku boleh sambung cerita lah. Biasanya orang macam takut nak makan tapi aku terliur tu tengok benda ni. Akhirnya orang bagi ASMR lah. Ada sikit ASMR. ASMR, bismillahirrahmanirrahim. Kejap Ini ini bukan ASMR, ini kebuluh. Tak maaf lah. Makan pedas? Hah? Makan pedas? Aku cuba. Sejak ni. Sudah lah. Aku dah stop lah. Tak, makan, makan, makan. Boleh cuba makan. Kamu boleh, jangan nak habis kan pun boleh. Tak ada masalah. Oh, dia dah kek. Ni apa benda ni? Apa tak pernah makan lah? Semi yang warna hitam ni? Jarang lah hitam ni punya. Selalu ambil yang warna pink lah? Ya. Tapi aku cubalah. Takut aku bercakap guna dada je. Okay. So, anak kita ni. Okay. Anak kita ni dia tak tahulah. Dia tulus. Okay. Dia tulus, dia telus, dia tak bohong kan. Dia tak menipu, tak pandai menipu kan. Bila budak tak pandai menipu ni, kita tahulah benda tu memang pastilah. Jadi, Alan ni pun dalam cerita dia banyak di antara yang memang menggugat lah ketakutan kita ya bayah. Tapi tak apa. Saya teruskan juga. Jadi lah Narin. Jadi kita nak tidur. Masa ni aku ingat Alan 3 tahun. Okey. Okay, boleh letak dulu? Tak apa, tak apa. Aku pegang untuk mengingatkan diri aku ada makanan. Okey. Alan 3 tahun, masa tu anak lelaki aku, dia baby lah. Dia baby, ya. Jadi bila nak cerita? Dia tinggal aku dah pekat. Dia baby. Jadi masa nak tidur tu, standard lah memang aku akan gelapkan bilik aku. Gelapkan bilik. And biasalah bila nak tidur ni, kita bercakap dululah dengan anak kita. Borak-borak, apa benda semua. Tiba-tiba anak aku tunjuk di satu area di sudut yang sangat gelap. Dia tunjuk, "Mami, nenek." Oh, dia memang betul-betul tak kena untuk cerita dalam keadaan yang macam ni sebenarnya. Dia tunjuk, "Nenek," dia kata. Jadi aku dengan Razi memang terdiam lah. Mula-mula macam, mana ada nenek? Mana? Ya, nenek ni, Ban. Ya, nenek tu. Jadi daripada mana ada, dia macam mungkin ada di situ. dia macam, here we go again. Aku macam, okay, mungkin orang-orang tua yang Ella pernah witness kat mata dia sebagai budak kecil, nenek, mak aku yang tua lah. Tak adalah aku nak cakap muka mak mutua aku ni gagging, no. Nampak macam tu hidup. Tapi dia tak tahu nak membahasakan apa yang dia nampak tu, jadi dia panggil tu nenek. So mungkin benda tu macam orang tua dalam bilik aku. So aku dengan Razi masa tu diam je dah. Tidur. Nenek. Kalau aku dah geram. Tentu pukul apa tu? Ha? Pukul apa buat tu? Dah malam nak tidur dalam pukul apa? 12 lebih ya? Okay, baik. 12 lebih. Wah, muka aku dah basah sekarang ni. So, apa? Aku, itu yang first. Yang second, benda ni viral. Viral yang aku ada tangkap gambar. Aku nampak ada kelibat perempuan dekat rumah tengah, dekat kondominium. Kita kan boleh nampak tingkat-tingkat orang. Kalau orang tu macam jenguk-jenguk belah luar, kita boleh nampak kan. Tapi aku tahu kondo aku tingkap dia tinggi. Macam mana orang tu boleh berdiri tinggi dia sampai nak dekat sampai atas tingkat-tingkat yang belah atas? Bagi aku mustahil. Sebab kalau kita berdiri kat tingkat pun, kita akan level kita half daripada tingkat tu. Yes. Ini full.
Aku siap merekod ni kau tahu lah. Sip. Bukan. Ini bukan baru lah. Itu bahasa saya dulu. Tapi saya betul-betul nak sebut benda tu. Tapi saya kena istiqomah sana ni. Aku pula siap merekod macam ni. Rekod. Nampak pun benda tu zoom. Tangkap gambar viral. Nampak macam kelibat perempuan. Tapi aku tahu tu rumah lelaki. Tapi macam bertudung. Allahuakbar. Besar. Dia macam kelibat yang macam bertudung yang macam... Kau tahu Nan Valak? Aku tahu. Valak. Macam tinggi macam tu. Hitam. Duduk dekat tingkat. Tapi bila aku tengok balik tingkap tu, di dalam bilik aku, aku tak nampak dia. Bila aku keluar daripada bilik, bila aku duduk orang tamu, aku nampak ada. So aku tak tahu siapa tengok siapa. Aku tengok dia ke dia tengok aku. Aku tak tahu. Jadi aku nak fikir orang, kita boleh nampak lah. Aku rasa tu pekerja-pekerja sekret, minta maaf lah sekarang ni betul-betul pedas. Dia rumah-rumah security guard duduk situ. So aku tahulah kita belum nampak pagi-pagi dia berkemban. Macam dia punya rumah seorang kat situ. Tiba-tiba macam perempuan tinggi kat situ. Dan tak ada orang pun, dia lelaki keluar dalam tu. So aku macam tak apa lah, tidur lah. So hari-hari yang berikutnya, Razi pula yang kena. Aku masa tu syuting lah, tak silap aku. Cerita bang? Tak dengar suara dia. Dia duduk kat ruang tamu. Dia duduk kat ruang tamu. Tapi dia rasa macam ada orang kat dapur. Biasanya aku yang kat dapur makan lagi. Okay, tapi hang syuting? Tapi aku memang tak ada. Allah. Lepas tu yang dia dengar apa tau, bunyi air dekat dapur. Bunyi tap sinki lah. Tap sinki. Lepas tu dia kata dah tutup. Dia dah tutup. Dia duduk tu, terbuka balik. Astaghfirullahaladzim. Jadi lah dia tidur je, pergi mampus dengan air tu. Bah, betul ke kau buat cerita? Apa benda tu? Apa benda bodoh? Apa tu? Ya Allah. Jangan masuk. Ya Allah. Weh, ini Ramadan. Ini Ramadan lah. Ya Allah. Yang aku ni baru teringat cerita dekat rumah yang aku duduk tu. Dekat rumah aku duduk. Aku teringat cerita tu. Aku takut tu. Aku lah. Yang kau menjerit kenapa? Kau jerit sebab aku jerit ke? Yalah, aku dengar bunyi. Yang kerakannya, aku ni teringat cerita yang ada orang bunuh diri dekat level rumah aku tu. Aku macam, nak cakap betul. Engkau jerit. Aku pula terkejut kau jerit. Aku pun jerit lagi sekali. Sekali ada bunyi kursi. Lagilah aku jerit. Kursi tu bukan tu, bukan. Kursi tak masa, macam laju sangat. Bila masa kan, bila masa nasib baik, insyaAllah. Kita sambung, jap. Kita rehat jap. Sebab kita ambil dulu mood sebab dah banyak sangat jerit ni. Kita rehat jap. Kita rehat sebentar guys. Okay guys, welcome back. So Norin, tadi kami terpaksa rehat lama sebenarnya. Setengah jam rehat sebab Norin terpaksa minum air. Dia kena recover balik. Ya, semua akulah sebenarnya. Engkau punca jeretan tu. Kau faham tak? Engkau yang menimbulkan chaos, kekecohan tu. So kita dah letak lemah semangat tapi... Wan ni sebenarnya ni. Aku ni terkejut sebab dia jerit. Aku tengok nyamuk pun datang. So okay. kita dah tolak pipi Samyang kita. Kita dah tolak lah kepedasan tu tadi. Kita cuba jadi serius lah. So sambungan daripada cerita aku nak cakap ni. Yang kita jerit tu sebab Razi tadi dia ingatkan cerita yang rumah yang aku duduk tu, kondominium tu. Aku corner, kira yang rumah yang corner tau. Berdekatan dengan tangga kecemasan. Okay. Ni kira masuk berita ni. Aku dapat tahu yang salah seorang pekerja... ni nak relate balik dengan nampak. Tak tahulah benda ni berkait ke apa kan. Aku cakap aku nampak macam kelibat perempuan dekat rumah yang diduduki oleh security guard yang kerja dekat kondominium tu. So dapat tahu kira salah seorang security guard yang duduk di situ suicide dekat level yang sama. Level yang sama bersebelahan dengan rumah aku. So aku dapat cerita daripada jiran-jiran cakap dia nak terjun daripada balcony level aku. Balcony level aku memang betul-betul kat sebelah rumah aku. So daripada rumah aku tu kalau buka pintu memang tengok kat situ lah dia nak suicide. Tapi geng-geng yang lain dapat tarik dia. Dapat tarik dia daripada dia jatuh kat situ. So mungkin dia cari jalan untuk, you know, mungkin dia dah tak tahan ke apa ke.
So memang mayat dia jumpa kat mana? Kat tangga kecemasan tu, dia gantung diri kat tangga kat situ. Allahuakbar. Ini real punya cerita ni. Real punya cerita. Masuk sok khabar, silap kan, bang? Masya-Allah. Masuk dekat news. Sekitar kat situ. So bila aku teringat balik, aku ada nampak macam benda kat rumah tu. Tapi aku ni degil. Aku kan dulu rajin buat live, borak-borak lah, segmen aku sembang atas sofa lah. Jadi bila aku dapat tahu news tu, aku pergilah kat tangga tu. Dulu aku ada sikap yang seperti mana yang macam kawan kau pernah cakap tu. Macam, mana? Okay. I want to see. Tapi dia tak bongkak. Dia macam, curious lah, macam nak tengok lah. So aku pergilah dekat tangga tu. Dia memang sentiasa terbuka. Tangga kecemasan tak kunci kan. Lampu lah. Jadi aku macam buat live masa tu. Buat live. Buat live, man. Buat live. Kono-kono paranormal. Gila, wey. Bani, wey. Alah, sebelah rumah. Ibu paling-paling lagi dah sampai bilik. Kalau kau buat paranormal kat hutan, tak tahu mana penghujung kan. Orang macam kita ni tak sesuai lah buat paranormal kat hutan. Takut aku minta tolong kat kau minta tolong kat aku. Tak payah lah. Dah ada dua kali kubur. Habis kuat pun night of fight lah. Itu paling kuat. Apa? Night of fight. Night of fight? Itu dah paling hebat lah. Itu dah paling... Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak kasar sangat. Minta maaf lah. Okay. So aku macam okey lah, aku pergilah duduk dekat dalam, dekat duduk kat tangga tu. Memang depan pintu. Aku tengok kat mana dia. Aku siap tak borak dengan follower. Kita pula masuk batak konten, batak follower masa tu. Kat mana dia gantung, aku cubalah macam mencuba posisi tu kan. Okey, kalau dia gantung kat sini macam tak sampai lah. Mungkin kat sini kot. Lepas tu tak lama kemudian, ni ibu teringat. Aku dengar bunyi tapak kaki masa tu. Sebab mulut bercakap-cakap-cakap-cakap kat situ. Macam kat mana nak main-main, nak main-main. And dah lama sikit, aku macam dengar macam tapak kaki going step down. Macam going down. Okay. But no one there. Sebab aku kat tangga. Dan bergema tu adalah normal. Kau faham bergema tu? Kalau kita bercakap dia bergema kan. Jadi aku dengar macam bunyi step. Step tu laju ke dia slow? Slow. Yeah. Tapi aku tak tahu daripada tingkat apa-apa. Tapi aku dengar lah macam someone is coming down gitu. So aku terus assalamualaikum, tutup live, masuk rumah, terus diam. Okay. Terus diam. Ha, tengok balik lah. Save live tu untuk tengok balik. Tak dulu tengok. Mana ada. Dulu tak ada. Habis-habis. Okay. Itu ni tahun berapa ni? Ini 2019 kan? 2018 macam tu. Lama dah tak ada. So aku macam, jangan mencabarlah benda-benda macam ni. Jangan buat main kan. Benda tu memang ada. Itulah moral of the story-nya. Tapi aku tahu je benda tu ada. Cuma kita jangan mencabar-cabar lah. Budak biasa. Kadang-kadang kita ni, masa kita ni hebat, kita nak buat style. Nak buat style. Apa yang hebat lah tu? Buat paranormal lah. Cacar lah aku dulu. Aku pun tak faham lah kenapa aku macam tu. Biasalah budak kan. Budak. Asal dulu je biasalah budak. Padahal anak dah dua dah. Jadi itulah cerita-cerita saya. Ada banyak je lagi, tapi I prefer to make it personal lah. Yes. Sebab mungkin ada terlibat dengan aib orang. Kita cerita lepas ni lah. Dah habis ni kita cerita lah. Tak boleh. Apa lagi cerita? Apa lagi tak, korang dah habis ni? Lah. Ini cerita lah yang personal tadi tu. Aku pengen nak tahu ke tak boleh? Tak apalah, biar aku je lah yang tahu. Sebab dia, orang kata apa, reality kan. Dia macam kita witness benda tu di halayak orang ramai, lepas tu berkaitan dengan orang, macam konsep-konsep. Tak apalah, kita yang sebut lah eh. Takut tak sedap pula nanti. Yes. So ada apa-apa kata-kata tak sebelum kita ending ni untuk orang yang lemah semangat macam hang? Macam kita lah, macam kita. Ada apa-apa hang apa nak kata-kata? Semua tu apa yang berlaku atas izin Allah. InsyaAllah. Kita kena percaya dia yang satu. Yeah. Allah yang satu. Faham tak? Macam mana pun ingat Allah lah. Takut-takut mana pun, memang ada benda lain yang wujud selain daripada kita kan. Tapi nak kita nak meminta pertolongan tu, kita minta pertolongan Allah, bukan daripada manusia. Baik, tapi baik. Mungkin ada yang orang boleh tolong kan. Tapi dengan cara yang betul lah. Tapi kalau cara yang silap tu, ini macam dah masuk topik tadi tu. Bahaya. Boleh sambung balik tu. Kau kalau buat korek. Tapi itu sajalah daripada saya. Okay, Narin, kata-kata last untuk aku dah fan-fan. Kata-kata last kata-kata dah tadi. Kata-kata untuk fan-fan, untuk follow-follower. Kata-katamu jangan hanya lupa. Okay, untuk orang yang support Narin. Untuk, okay, terima kasih kepada anda yang menonton show ni. Apa nama ni? Sembang Seram. Sembang Seram dengan Safwan. Yep. Yang... So teruskan menonton, sebab insyaAllah lepas ni dia akan adakan more cerita yang lebih menarik. Tapi untuk kepada mereka yang follow saya, I would like to say
Thank you, thank you so much sebab support. Kan, tak sangka lah. Aku pun tak pernah terfikir lah boleh podcast dengan kau dengan keadaan aku yang macam ni. Kau faham tak? Sebelum ni, hang tak mau podcast aku. Time hang macam tu. Sebelum ni, bila hang dah berubah. Kejap. Kau susun dulu ayat kau. Aku tak faham apa yang kau cakap lepas, ni. Lepas hang dah berubah ni, hang pun nampak jalan lah nak podcast dengan aku. Alhamdulillah. Aku rasa bersyukur lah. Macam mana? Lepas bila aku dah macam ni, aku nampak berubah, jalan nak podcast. Hang nampak hasudi lah nak podcast dengan aku. Aku cita-cita bersyukur lah. Cita-cita seram kan? Aku dah penat dah budak pasal hijrah. Tapi okey, cita seram aku okey. So, Nurin, aku tahu lah dengan hang sanggup main podcast aku. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku suka penghijrahan hang. Aku harap hang dapat kekalkan istiqamah. Sebab aku tahu istiqamah ni macam orang lain cakap juga tak senang. Itulah. Tapi susah, kita kan? Jangan buat benda tu sound so negatif lah. Yep. Kan? Dia kena buat benda tu sound so interesting. Layan je, kan? Macam ni Lufa kata. Nampak? Ini dah sembang agama ni. Lufa kata last. Tapi it's a good thing lah. Yep. Cari ilmu adalah kunci kepada hidayah. Macam itulah. Alright. Okay guys. Terima kasih banyak. Korang boleh komen siapa lagi artis, siapa lagi influencer yang korang nak untuk sembang seram ni. Alright. Take care. See you in the next video. Assalamualaikum. Salam.